Alan ni ada brother tu saja. Awal-awal aku post video-video berkenaan TL ni. Okey, pagi ni kita santai-santai. Dalam video kali ni aku nak menjawab soalan sahabat-sahabat di ruangan komen. Ada 2-3 soalan aku boleh jawab lah. Soalan yang bukan kata soalan SPM eh. Soalan ni ada brother tu saja. Awal-awal aku post video-video berkenaan TL ni. Yang awal-awal aku post dulu. Soalan dia lebih kurang lah. Aku pun tak ingat dia punya soalan tu secara detail. Lebih kurang lah. Soalan dia tanya aku, kenapa pilih Maxim TL500 ni? Sedangkan di pasaran Malaysia ni banyak... banyak lagi pilihan yang ada. XADV, T-Mac, BMW, apa lagi, Honda Integra. Jawapan dia simple je bang. Jawapan dia poket saya tak tebal lah. Nak untuk beli XADV, T-Mac apa semua tu, harga dia boleh tahan. Dan kadang-kadang bila minat kita nak habiskan sampai hampir-hampir 100K tu ke minat pemotoran ni, aku secara jujurnya aku rasa macam aku selfish lah. Beli motor mahal-mahal, sedangkan masih ada kekurangan yang aku boleh tambah baik dalam kehidupan family aku. Macam-macam lah, keperluan anak-anak, isteri, keselesaan. So kita fikir secara waras, secara tengok ekonomi diri kita sendirilah. Dari segi spek apa semua tu aku tak tengok sangat. Janji motor tu lebih daripada CC motor aku sebelum ni. Ya, sebelum ni aku dah pakai Aprilia SR Max 300. So aku rasa TL500 ni bolehlah memenuhi keperluan aku. Maksudnya dari segi kelajuan, aku pun bukan jenis yang bawa laju sampai 200. And then aku pun terfikir kalau aku nak bawa laju, aku tak boleh beli motor ni. Aku kena beli superbike macam ni. Paling kurang lah kalau aku nak laju. Tapi aku lebih kepada santai-santai lah. Itulah antara sebab dia aku memilih Maxim TL500. Kalau ada antara rakan-rakan yang tengok video ni, aku percaya ramai yang dah pakai pun TL500 ni. Boleh komen kat bawah ni, kenapa korang memilih TL500 untuk jadikan korang punya motor harian ke. Ada juga yang buat motor harian, ada yang memang untuk weekend ride. Tapi maklumlah sekarang ni nak ride ke mana. Ini je lah boleh pergi kerja. PKP pun sambung lah.
kita punya PKP sambung sehingga kes harian bawah daripada 4,000. Tapi dengan kebanyakan industri dibuka ni, hilang apa semua, tak tahulah bila boleh habis ni, apa, boleh habis PKP ni. Okey, itu yang pertama. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua dari Abang X-Mac 353. Wah, ini Abang Abang Yusri, Muhammad Yusri. Dia owner X-Mac. CC tak silap akulah. Dia dah upgrade 355 ke 353, aku tak pastilah. Yang X-Mac punya tu mengecik juga kalau kau tengok motor dia. Dia tanya aku, aku ni sebenarnya review BMW ke review SYM? Sebenarnya motor aku ni jentera SYM, tapi darah BMW. Tak ada. Aku hanya menggunakan logo BMW saja. Kiranya bila bawa motor macam ni, aku dapatlah feel ala acah-acah bawa BMW. BMW tak mampu bang. Ada yang mampu, on akulah tak mampu. Ramai je sahabat-sahabat kita yang mampu. Tapi pada aku, aku tak mampu. Tak mampu. Mungkin dari segi maintenance pun agak kasar jugalah BMW ni. So kita cari motor yang mur-mur saja. So kawan jangan tertipu bila video atas motor ada logo BM kat sini. Itu hanyalah logo saja. Jenteranya SYM. Sebenarnya motor ni adalah motor kedua aku. Brand SYM. Yang first aku pernah pakai 2008 tak silap aku. SYM apa dah? SYM 200cc tu. SYM apa tu dia panggil lah. Tapi 200cc punya lah. Aku pernah pakai 200cc tu. So hari ni ni lah. Aku tak pakai post bag. Aku pakai ni apa dia panggil, handlebar. Handlebar bag ni, GV ni, untuk membantu aku kalau nak tengok map. Senang sikit lah aku nak tengok map tu. Tak adalah kena berhenti tengok map, berhenti tengok map. Sebabnya kalau aku nak pasang phone holder dekat Maxim ni, aku kena pakai apa, handlebar. Handlebar tu pun dah tak silap aku 180 aku tengok dalam Shopee. Lebih kurang lah harga dia 150 ke 200. Itu baru handlebar, belum masuk phone holder lagi. Phone holder pun dalam 60-70 kot, yang baik punya lah. Kalau yang biasa-biasa punya ada murah. Ini Abang Zul ke apa ni? Jap. Kita pergi tengok. Aku rasa betul dah ni. Bukan Abang Zul. Aku ingatkan Abang Zul. Bukan. Hey, kat mana tadi? Ni. So ini harga murah aja, Rakyat Marhain punya harga. Di video kali ni aku nak tanya korang lah. Kalau aku nak bagi hadiah untuk korang, bag GV ni, berminat tak?
Aku just nak tanya je dulu, sebab aku takut aku shock sendiri. Benda yang korang tak pakai, aku pergi bagi. Kalau korang berminat, korang boleh komen kat bawah. Berminat, aku nak tahu sahaja adakah ramai menggemari beg GV ni. Sebab pada aku amat berguna. Kalau kau tak ada phone holder tu, memang berguna untuk korang. Kalau kata ramai yang suka, benda ni aku akan bagi giveaway untuk seorang sajalah, abang channel kecil ni. Kalau channel besar, abang bagi semua. Channel kecil, seorang yang bertuah untuk dapat handlebar push bag ni, mungkin untuk ada kegunaan untuk korang. Okay, minta komen kat bawah ni ya. Aku rasa tu saja. Aku membebel dalam ni, tapi aku serius, memang aku nak bagi. Kalau korang rasa benda ni berguna untuk korang, korang komen kat bawah ni. Seorang yang bertuah, aku akan bagi. Okay, aku rasa setakat itu hari ni. Terima kasih banyak-banyak yang telah support channel aku sampai ke channel aku ni. Like, comment, subscribe. Jasa korang aku takkan terbalas. Moga korang semua dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan, dijauhi daripada penyakit yang berbahaya. InsyaAllah, sama-sama kita doakan agar kita semua dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Aku Azir Razali, sign off untuk vlog hari ini. Bye.